Selamat malam. Selamat datang kembali di channelnya MJFS ya. Oke. Sorry lagi, telat bikin video lagi, telat lagi. Sorry guys, maklum mana kuliahan. Nah, ini juga gue baru pulang dari kuliah. Nah, kelasnya sih enggak sampai malam ya, cuman ada UKM segala macam. Jadi begitu. Oke. Jadi hari ini gue nge-car vlog. Gue lagi di Amsutra, sekarang jam 23.23. Dan gue biasanya harusnya bisa lewat kiri cuman 5 menit atau berapa ke rumah. Tapi gue sengaja lewat depan biar gue bisa ngobrol banyak sama kalian, biar agak jauh dikit, oke? Oke, jadi pada kali ini gue bakal ngomongin soal kaki-kaki mobil ini. Jadi, buat kalian yang tahu juga, ini mobil gue kan sekarang udah diganti velgnya sama bannya sekarang. Jadi gue bakal ngomongin tentang ban dan velg ini. Dan kenapa alasan gue pilih ban ini, alasan gue pilih velg ini, oke? Yang pertama, gue tuh pakai velg HSR wheel. Gue pakai velg HSR wheel ring 16. Udah gitu depan belakang lebarnya beda. Yang belakang lebarnya 8,5, yang depan lebarnya 7,5. Jadi gue pakai ring 16 guys. Gue nggak naik size, gak turun size. Jadi standar lah ya. Kenapa gue nggak naik, gak turun size? Dikarenakan pertamanya gue mau ngidit. Pertama banget gue mau ngidit. Biar gue gak harus ganti ban segala macam, tapi akhirnya gue ganti ban juga sih. Nah, ini penjelasan nanti ya, jadi ini dulu. Pertama gue mau ngidit. Gue gak mau ganti ban tadinya. Gue gak mau. Jadi gue cuma mau ganti velg doang, bannya udah PNP sama ban standarnya kandering 16. Dan kedua juga, harganya pasti lebih mahal juga kalau orang lebih gede. Dan ketiga juga, yang ketiga, bantingan Yaris itu ya, buat kalian tahu bantingan Yaris itu sangat mantap gitu ya, keras sekali. Jadi kalau kita naikin ringnya, jadi makin keras. Dan gue sih nggak ngejek-jekin Yaris ya, cuma menurut gue tenaga Yaris juga kurang gede gitu loh. Jadi kalau untuk diganti ring 17 bisa jadi makin berat tarik tenaganya. Dan ya itu balik kepada selera kita juga sih. Nah, yang berikutnya, yang keempat, banyak juga nih nanya ke gue, kenapa sih lu nggak bikin racing style lah? Bikin kayak gini, bikin kayak dia, kayak gini, kayak gitu, kayak gitu. Banyak banget gue yang di DM gitu. Karena gue mau jelasin cuma gini nih. Modifikasi itu sangat luas. Dan modifikasi itu sangat amat bebas. Jadi gak terbatas ya, kita mau modifikasi kayak gimana mobil kita, gak terbatas. Dan modifikasi itu tuh yang paling penting tuh adalah selera guys. Jadi kita meskipun, misalkan nih ada si A, si A punya mobil Yaris racing look gini-gini gitu, dari tempet nih, jadi kita dengar nih, cakep nih mobil kita dingin juga. Terus gue ikutin misalkan, gue ikutin sama kayak dia, cuman tapi gue nya nggak puas, buat apa, ya kan? Nah, ini juga velg gue yang ini, gue nggak tahu sih masuknya kemana. gue karena gue ganti velg ini karena gue suka ya, gue ganti gitu, karena modelnya emang gue suka. Nah, jadi ini velgnya tuh colong guys, dia BBS lagi, ya dia ngikutin BBS dulu ya. Dia emang modelnya ngikutin BBS guys, tapi dia masih pakai mereknya HSR. Nah, itu juga kenapa gue beli HSR. Nah, itu lanjutan ya, gue masih cerita dulu. Oke, gue masih cerita kayaknya dulu, kayak yang kayak dulu. Nah, pertama yang kenapa gue nggak ini, kenapa gue nggak racing style segala macam. Nah, pertama gue pengen yang beda guys. Jadi kan gue ngeliat Yaris ya banyak banget kan racing style gini gitu kan. Nah, gue pengen yang beda guys. Dan ya, gue pertama kali gue ngeliat velg colong tuh, so gue waktu itu di toko pilihannya ada banyak ya, ada 3 atau 4 velg. Cuma gue jatuh cintanya sama yang 5 sini guys, karena emang cakep aja sih. Awalnya gue gak tau sih itu apa modelnya di plak BWS apa enggak, gue gak tau. Tapi ya, gue cuma tau aja 5 bagus gini-gini gitu, ya udah. Nah, gue suka aja, gue suka yang model kayak gini. Dan begitu, jadi kalau di toko, kalau di toko HSR tuh kita bisa fitting guys. Nah, ini yang lucu juga nih. Jadi gue juga sempat cerita kan, sempat ngobrol juga sama Mas Adli, karena mobil gue sempat diliput juga masuk ke YouTube-nya HSR. Nah, Mas Adli bilang kalau biasa orang pilih velg bisa banyak juga. Jadi di HSR itu kita bisa free fitting. Oke, by the way, gue nggak endorse nggak apa ya, gue cuma cerita doang. Nah, di HSR itu kita bisa fitting sepuas kita. Kita bisa fitting model apa aja di mobil kita sesuka kita, bisa 5 velg, 4 velg bisa lah. Nah,
Nah, gua pas hari itu di toko, gua langsung fitting ke, karena gini, gua udah ngeliat velg ini udah lama guys. Gua ngeliatnya sebulan sebelum gua beli. Pas gua masih ngeliatnya doang, gua ngeliat gua nangkir, gua foto velgnya, gua foto. Terus gua yaudah, ya kan. Terus pas hari H, gua juga pas hari H kan gua beli gas tuh. Nah, kalau di gas sistemnya kita milih velgnya, kita beli pasang di toko, toko terdekat aja rumah kita. Ya kan? Nah, terus habis itu gua nyampe situ niatnya mau nyariin velg lain dulu karena gua mau nyari, takutnya nyesel nih beli yang ini gini-gini gitu ya kan. Nah, pas gua udah pilih opsi 2 velg lah, 3 velg opsinya. Nah, pas mau ditempel, pas gua udah kan fitting pertama kali, gua pasti fittingnya sih HSL5 sini karena emang gua pengen banget kan. Jadi gua fitting langsung dia nih, langsung klub gua, langsung demen. Nah, habis itu habis gua pilih, gua langsung temen kan, gua mau beli gak fitting lain lagi, gua langsung pasang, ya udah masih copot lagi gitu. Dia langsungnya pasang bawa bulan, bawa bungkus sih. Jadi gitu, jadi kata Mas Adi gua tuh unik, biasa orang tuh fittingnya banyak, cuma satu fitting langsung jadi. Ya namanya juga udah suka ya, mau gimana ya kan. Oke, berikutnya gua bakal bahas topik berikutnya, dan berikutnya adalah kenapa lu pilih HSL Wheel. Nah, pertama, jadi gua udah gue pilih HSR Wheel bukan karena gue gak ngerti velg ya, maksudnya ya emang gak gitu ngerti sih, bukan gue bukan orang pro velg ya. Karena kan emang gue sebelum beli kan gue emang gak langsung beli gitu loh, gue nyari-nyari dulu. Gue nyari ada waktu sebulan lebih lah. Nah, gue soalnya gini, HSR made in Taiwan, gue gak tahu sih, pokoknya Cina lah, gue gak tahu di Taiwan mana Cina. Nah, velg-velg KW juga, velg-velg replika dia juga made in Cina. Dan yang gua pilih, kenapa gua pilih HSL dibandingkan velg Cina? Oh ya, kita ngomongin velg ori dulu ya. Dibandingkan velg ori ya pasti jauh lah ya, karena gua budget mahasiswa ya kan. Ya, gua ngomongin budget mahasiswa aja. Oke, kita lanjut lagi ke tadi, balik ke HSL. Nah, kenapa gua pilih HSL daripada velg KW? Simple guys, jadi gini. HSL itu kan brand dari Indonesia, ya kan? Dia brand dari Indonesia. Meskipun dia di pabriknya di Cina, tapi dia brand Indonesia. Nah, modelnya memang banyak yang niru-niru. Model banyak yang ngikutin ya kan, yang ngikutin brand ini, brand itu banyak. Cuman dia ada diferensiasi sedikit dan dia nambahin merek dia. Nah, kenapa gue beli HSL? Karena gimana ya guys, gue tuh apa ya, gue juga ini sih jelas ini. Pokoknya intinya gue tuh percaya sama HSL karena gue kan subscribernya Mas Adli, Adli lagi, Mas Akbar Rais juga kan. Nah, Mas Akbar Rais juga pakai HSR, di drift dia kuat gitu loh. Sedangkan kalau velg-velg replika gitu kan saya nggak pernah pakai gitu, anjir saya. Gua nggak pernah pakai karena ya apa, velg-velg KW gitu ya gua belum pernah pakai lah pokoknya intinya. Gua belum pernah nyobain dan temen gua juga belum pernah pakai. Dan oh ya, ini juga temen gua tuh juga ada yang pakai HSR beberapa dan mereka selama ini ya aman-aman aja gitu guys. Nah, lanjut ke Akbar Rais tadi. Nah, lanjut ke yang tadi, Mas Akbar Rais pun dia pakai buat ngedrift dan itu pun aman guys. Apalagi saya buat harian doang. Kalau buat harian doang pasti jauh lebih aman kan daripada itu. Ya udah mau nyampe guys, yaudah gue muter dulu ntar. Oke, lanjut lagi. Nah, Mas Akbar Rais itu pakai buat ngedrift aja aman. Apalagi gue yang cuma buat jalan doang ke kampus, kok enggak dong. Apa, naik run gitu-gitu lah, naik run juga yang jarang sama teman-teman doang. Gue juga belum gabung komunitas apa-apa ya guys ya. Ntar kapan-kapan kalau emang gue join ke komunitas sesuatu ya, ntar gue bakal bikin video run lah ya. Mungkin saat ini belum, karena emang masih sibuk di kuliah. Dan bentar lagi gue mau tes guys. Oke, lanjut lagi. Jadi yang karena gue pilih HSR kenapa? Karena pertama dia udah banyak yang make. Kedua juga ya brandnya jelas gitu. Meskipun modelan niru ya guys, dan menuju ke Taiwan ya. Gue juga gak masalah sama orang velg KW segala macam ya. Karena menurut gue fan-fan aja ya, sesuai, soalnya itu sesuai budget aja sih. Dan ya, dan kalau dalam perbandingan gini, kalau kita velg KW, kita morning run ya kan. Pikiran gue gini ya, morning run, ketemu orang yang pakai velg aslinya, rasanya gimana gitu kan. Dia pakai asli, kita pakai replika ya kan. Nah, itu pemandingan gue juga. Cuma kalau kita pakai HSR, orang tau, oh ini HSR, oh yaudah HSR gitu. Jadi kita gak gimana gitu guys, tapi pakai velg KW gini-gini enggak sih. Ya tapi kalau gue sih, kalau gue mikirnya sih biasa aja sih, mau velg KW, mau velg apapun ya, itu pun kan sesuai budget kita, yang penting ya sama mobil kita masih cocok ya kan. Oke, berikutnya gue bakal ngomongin soal ban. Nah, gue pakai ban Axera PHI. Tadinya
gue nggak mau pakai guys, maksudnya gue nggak mau ganti ban sama sekali, makanya gue pakai yang 16 juga. Itu jadi salah satu alasan pertama gue untuk pakai untuk ganti velg guys. Nah, kenapa gue pilih Axera, Axera yang PHIR ya guys. Nah, kenapa gue pilih Axera PHIR? Dikarenakan gue ngeliat di vlognya ada youtuber ya kan, dia mobilnya lebar velgnya. Nah, velg gue kan belakang lumayan lebar tuh. Dan kemarin juga ban gua tuh retak guys. Nggak tahu karena kan ban tuh ada umurnya guys ya. Kalau nggak satu ada umurnya. Ada sekitar 3 atau 4 tahunan gua nggak tahu. Pokoknya ban tuh ada umurnya dan ban gua tuh udah keras gitu. Ban gua tuh udah dari tahun 2015. Jadi mobil ini pertama kali dirilis ya kan, nggak dirilis sih. Maksudnya dibeli oleh pengguna yang pertama ya kan. Ini kan mobil second. Nah terus habis itu udah kerasan guys, terus gua paksain ke velg yang lebar. Nah jadinya ban agak begini dong, agak kayak kebuka gitu dong, apa agak lebar lah. Nah, dan apa abis bannya agak lebar itu, gak tau kenapa retak guys. Nah itu awalnya ya udah, gue masih pakai ban serep gue, jadi bannya gue tukar sama ban serep, karena kan ban serep gue full size ya, velgnya ya itu full size bannya sama velgnya, jadi dia gak kaleng, nggak pakai velg kaleng maksud gue, dia nggak pakai velg kaleng. Terus bannya juga ukuran sama yang lainnya. Nah abis itu ya udah dong gue tenang segala macam ya. Dan ternyata ya sering berjalannya waktu, gue makin lama makin berasa gini. Ini mobil bantingannya makin parah gitu. Kayak kalau jalan nih ya guys, berisik, duk 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 duk. Terus udah gitu di bagian kaki kita, berasa lah ada kayak getar-getar gitu. Bannya jadi kayak nggak stabil gitu lah. Nah sampai suatu ini gue ini ngecek ke bengkel, gue spuling awalnya karena gue pikir ganti velg tuh masih spuling. Oh ya guys, by the way velg gue di balancing langsung ya, pas beli langsung balancing, jadi bukannya gue nggak balancing ya. Nah jadi pokoknya kita coba spuling kan ya, pas sebelum spuling mas nanya ke gue, mas spulingnya, dia bilang, mas ini ada kendala nggak? Nah gue bilang dong, ini bunyi tetetet gitu. Nah terus dia bilang, kalau spuling tuh ini gak ngefek mas, saya lihat dulu ya. Pas dilihat baru dia ketahuan, jadi karena bannya udah keras juga, jadi alurnya udah gak jelas lah, jadi agak bengkok dikit atau gimana. Nah gitu, jadi alurnya jadi gak bagus gitu loh, udah gak ini lagi karena bannya juga udah keras kan guys, apalagi velgnya lebar, bikin lebar, jadi bannya agak beda lah guys. Maksudnya posisi standar sama posisi velg udah ganti yang lebar tuh beda, meskipun sama-sama yang 16 ya, dia beda, maksud gua ya beda lah pokoknya masuknya. Sebenarnya kalau gue dulu pas gue pakai velg standar sih nggak berasa, pas pakai diganti velg kan lebar tuh jadi agak berasa ya kan. Nah abis itu ya udah gue cari dong yang murah, apa karena kan emang gue mau ke Bandung nih minggu depan sebelum UTS, gue mau ke Bandung sama teman gue ya kan, gue mau pakai mobil nih, gue takutnya kenapa-napa ya kan, namanya juga ban itu penyambung nyawa guys, hati-hati guys ya, by the way. Soalnya satu part yang nempel ke aspal itu cuma ban guys, jadi satu part dari mobil yang nempel ke aspal itu cuma ban, jadi penghubung nyawa kita tuh ban, jadi kita masih nggak bisa sembarangan, meskipun masih kelihatannya masih tebel, masih bisa pakai, nggak tentu dia masih bagus juga guys. Nah situ gue juga mikir kan, aduh cari yang murah apa ya. Nah kalau gue ganti Bigstone lagi kan, gue pakai Bigstone sebelumnya, Bigstone Turanza standar tadi kan, Bigstone Turanza 195 kan. Nah kalau gue pakai Bigstone lagi guys, dia bakal harganya satu bannya bisa 1,000 guys. Kalian mendingin kalian 4 deh, itu mahal banget guys, untuk budget gue itu mahal banget ya kan. Nah terus akhirnya ya udah gue tanya juga dong ke orang-orang PHIR gini-gini mana. Nah ada yang bilang awet, nggak bisik segala macam, terus bagus lah segala macam. Nah dan ketika gue akhirnya kan gue beli tuh, dan ketika gue beli gue malah merasa nih ban lebih nggak berisik ya, menurut gue ya gue nggak tahu, menurut gue ini gue nggak tahu maksudnya pendapat lo apa, cuma menurut gue nih ban lebih nggak berisik daripada Bigstone. Nah cuma gue nggak tahu juga karena gue baru pakai bentar ya. Nah nih ban lebih nggak berisik daripada Bigstone guys, jadi lebih inilah, lebih silent. Dan gue juga nggak tahu kenapa, mungkin tekstur bannya apa tekstur bannya atau gimana, atau teknologi bannya atau apa, gue nggak ngerti. Dan ini secara sih jadi lebih enteng sih guys daripada pakai ban standar ya. Nah oh ya, by the way HSL sama Axera itu satu TKB ya guys ya,
satu grup lah istilahnya. Ya, dia di bawah TKB grup. Gue gak ngerti sih buat dia, pokoknya dia satu inilah. Nah, jadi Alsera ini ternyata pas gue berusin juga udah lama guys. Gue lupa udah tahun berapa, pokoknya udah lama lah. Dan pas gue cobain ya, menurut gue worth it aja ya. Jadi gue bocorin nih harganya. Jadi harga Alsera itu harganya cuman setengahnya Big Sun guys. Serius gue gak bohong. Harganya Alsera itu cuma setengahnya Big Sun. Nah, ini kalau di tempat konblok ini masih agak bisik ya, karena wajar lah, bahan Big Sun juga bisik kok di sini. Nah, ini udah beras pot udah enak. Nah, bahannya itu tuh harganya setengahnya Big Sun guys. Ada juga. Harga bahannya setengah Big Sun, tapi kualitasnya juga lumayan lah guys. Jadi menurut gue cocok digantung lah. Sekali lagi ya, gue gak endorse sama sekali. Gue cuma cerita apa pengalaman gue aja. Oke, lanjut ke ban. Nah, jadi menurut gue ini ban tuh worth it lah guys. Jadi yaudah gue beli ban ini juga. Apa akhirnya gue beli ban ini. Jadi di belakang gue pakai ukuran 205/50, di depan 195/50 juga guys. Jadi kenapa belakang lebih lebar ya? Emang sih bikin lebih berat segala macam, cuman lebih ganteng aja sih. Ya biar belakang lebih semok. Di belakang kelihatan lebih semok gitu guys. Dan untuk video velgnya seperti apa sama bannya, ini dia. Intinya pilihan gue seperti ini guys. Gue gak maksa kalian buat suka sama style gue segala macam. Jadi terserah kalian menilainya gimana. Tapi menurut gue cocoknya sama velg yang ini. Karena ya gimana ya, gue karena Yaris yang udah pakai racing look tuh udah banyak. Ya gue gak bilang itu jelek ya, itu tetap keren guys. Karena gue juga dari kemarin ada kepikiran gitu ganti velg HSR yang apa, yang kayak gini. Nah, cuman gak, gue masih pengen nung karena gue masih cuma kepengen doang, karena gue cuman karena gue masih baru pakai ini. Jadi kan ya sayang aja kalau diganti ya kan, oke keluar banyak lagi ya kan. Jadi ya gue masih setia dulu sama yang ini. Dan gue juga apa sih namanya, gue juga nggak maksa kalian lah intinya buat suka sama model gue apa enggak ya. Itu kan modifikasi tuh, sekali lagi modifikasi tuh luas guys. Jadi mau kalian suka ini, kalian suka itu terserah kalian guys. Itu semua ada pada selera kalian masing-masing. Ya sama kayak mobil, motor, semuanya selera masing-masing. Ya contohnya kayak apa ya? Ya kayak gimana ya, saya bingung juga contohnya. Pokoknya intinya itu semua itu selera guys. Kayak makanan deh, kan lebih suka seafood atau makanan darat ya kan. Itu selera juga kan, jadi kalian suka mana. Jadi semuanya itu lebih selera guys. Jadi ingat ya, modifikasi itu, sekali lagi ngomong again, modifikasi itu sangat luas. Jadi terserah kita mau kayak gimana. Terus gimana caranya kita kreasiin aja gitu. Dan ada juga beberapa pertanyaan yang naik ke gua. Bang, velg begitu cakep dicepelin, dicemberin lah segala macam. Nah, kalau untuk chamber kayaknya enggak, karena harian ya kan. Gua malas kalau bahannya tuh bahannya ini sebelah, apa namanya, abis sebelah ya kan, gua malas gitu. Nah, berikutnya kalau untuk ceper nggak bisa guys, di rumah gue mentok guys, gue nggak bisa karena rumah gue tuh bekerja tuh kayak naik ke atas gitu loh. Jadi kalau gue ceperin ya emang keliatan keren, tapi kalau gue nggak nyaman ya susah juga kan. Jadi gue mikir yang aman-aman ya, meskipun ya dilihatnya masih agak kurang ya. Gue juga akuin fitmentnya masih kurang bagus karena belum ceper, apalagi belakangnya tinggi banget ya. Tapi percaya nggak percaya guys, mobil gue kan gue pernah ngambil beberapa kali bawa keluarga gue. Gue bawa nyokap gue, adik gue, pokoknya berlima lah, kan gue bertiga bersaudara. Gue bawa berlima ya kan, pakai mobil gue, karena mobil bokap gue gitu lagi bengkel ya kan. Itu pun pas gue, kan gue isi bensin kan, pas mereka masih di mobil. Nah itu pun gue liat di sisa 2 jari doang guys, kalau isi penuh gitu. Apalagi kalau gue cepelin kan. Nah makanya disitu gue pikirin ya udahlah, standar lah ya, meskipun kurang bagus ya kan. Cuman ya,
kan kita buat harian gitu kan, buat, bukan buat kontes atau apa, jadi ya santai lah. Nah, jadi ya seperti itulah mungkin buat kalian yang oh ya, ini gue tips juga ya buat kalian yang ragu sama band lokal, band lokal, karena band lokal tuh ada banyak guys, ada Gigi Radial, Achilles lokal deh singkat gue. Kalau bukan lokal, komen di bawah ya. Pokoknya GT Radial, Achilles sama Xera ini lumayan bagus lah, lumayan terkenal. Kalau GT Radial kata teman-teman gue ada yang bagus, namanya Champion SX2 ya kalau nggak salah. Harganya sedikit lebih mahal daripada ini. Dan ada juga Achilles yang ATR Sport ya, itu juga bagus guys. Nah itu rekomendasi buat kalian yang mau ganti ban nih kan, itu buat ban apa? Kalau misalkan kalian mau apa spek velg lebar terus ganti ban yang bagus, bagus kembangnya. Bukan ngembang ya, bagus apa? Bagus lebarnya gitu. Dan ya ini gue lagi di daerah AS ya. Seharusnya gue pulang tinggal belok ini tadi. Cuman gue jalan-jalan dulu aja. Di AS, sorry, ini di Foresta AS Mas Wano. Jadi gue muter-muter sambil ngobrol sama kalian. Nah, soalnya emang agak panjang topik kita ini emang karena banyak yang pengen diomongin. Ya setelah lama udah gak nge-vlog, akhirnya gue nge-vlog lagi guys. Sorry banget ya guys, gue baru nge-vlog lagi. Ini gue nge-vlog lagi dan gue usahakan terus nge-vlog ya kan. Dan ya, bagi kalian yang ragu untuk membeli velg dan ban lokal ya. Oh ya, satu lagi yang bikin saya yakin, yang bikin saya lagi kaku banget gue, yang bikin gue yakin sama velg AS adalah dia memiliki sertifikat SNI dan JWL. Nah tapi jangan salah guys, velg-velg KW juga mereka punya sertifikat itu guys. Jadi di velgnya nggak tahu sih benar apa enggak, tapi kan emang belum ada yang belum ada kayak apa sih ya tempat-tempat yang bikin apa ya sounding gitulah, yang sounding tentang sertifikat mereka. Tapi kalau misalkan di ini di apa kayak kemarin kan gue ke ganti apa namanya ganti bannya di tempat yang jual velg-velg bekas, velg-velg velg yang replika di sana kan. Nah pas gue liat velg-velg replika di situ juga ada SNI sama ada JWL ya guys. Jadi SNI itu standar nasional Indonesia, kalau JWL kok nggak salah standar nasional Jepang kan. Komen aja deh yang benar kayak gimana. Nah jadi HSL tuh ada itu, jadi dan dia udah ngomong juga di grup apa di grup ya, dia udah ngomong juga di websitenya, sama ada beberapa video orang ada yang ngomong gitu. Jadi ya di situ gue makin percaya karena velg standar pun juga SNI sama JWL. Jadi awalnya kuatnya nggak beda jauh sama standar, meskipun ini agak lebih ringan ya kan. Nah pesan gue sih di sini ya sesuai selera kalian aja lah guys. Jadi kita nggak perlu lah ngikutin orang kayak gimana kan. Emang sih banyak orang yang apa pengen mau beli kayak gini, cuman percaya guys, kalau kita udah modif pakai pilihan kita sendiri, itu puasa gimana banget guys. Karena gue yakin kita kalau modif mobil tuh nggak ada habisnya guys. Oke, untuk velg gue lupa ngomong, untuk velg harganya sekitar 4,8an, untuk ban sekitar 2,5an guys, jadi totalnya kalian hitung sendiri. Totalnya hampir 7,4 jutaan kalau nggak salah guys. Jadi ya seperti itulah budget mahasiswa guys. 7,4 jutaan kita baru dapat velg asli berapa ya, pokoknya velg asli tuh mahal banget guys, nggak cocok buat gue lah, gue kan mahasiswa ya kan, dapat mahasiswa. Nah mungkin sampai sini ya videonya guys. Mohon maaf kalau gue ada yang ketinggalan atau gue salah ngomong dan atau suara gue masih jelas lagi kurang jelas dan gue kaku, minta maaf guys karena ya maklum udah lama ya kan. Sorry banget belum upload nih guys karena emang ya begitulah guys. Seperti yang gue bilang tadi, gue sibuk dan sorry banget kalau banyak kata yang diulang. Ketemu lagi di video berikutnya, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe, dan bye bye guys.